Gol, Bike, Scali, Veras. Veras, Burrine! Berikan semangatmu dan berikan golmu pemirsa. Matthew Spato jadi top skor sementara BRI Liga 1 di pekan ke-11 di sore hari ini. Dan mereka melakukan kombinasi permainan. Kali ini kita melihat Fajar memberikan bola kepada Bustos. Bustos dorong bola tersebut kepada Terence Puhiri. Jonathan Bustos, tendangan melengkung dari Jonathan Bustos. Oh, gol! Ikuti dengan jumlah pertandingan pemirsa, Matthew Spato yang sebelumnya mencetak 10 gol. Kali ini di pekan ke-2 gol, Borneo FC, Madura United, top skor sementara. Dengan kakinya tapi juga dengan kepalanya. Umpan yang akurat dari Bustos, umpan melengkung. Umpan yang menemukan kepala dari Matthew Spato dan Spato tinggal melakukan. Sekarang boleh dikuasai lagi oleh Bustos. Siran Amarullah ke tiang jauh, Bahaya kembali. Dan luar biasa pemirsa, sukar dipercaya. Itulah kata yang bisa saya berikan kepada pencetak hat-trick di malam hari ini atau sore hari ini, Matthew Spato, yang berhasil mencetak gol seperti layaknya Zlatan, seperti layaknya Erling Haaland. Dan Matthew Spato hat-trick dan 12 gol, top score sementara sebetulnya. Tapi 3 gol ini juga dia cetak ketika dia mendapatkan ruang di sektor tiang jauh. Dan juga ini gol ketiga, lagi-lagi ada 2 pemain yang terlibat. Bustos memberikan bola kepada Siran. Siran yang sebelumnya mendapatkan peluang tapi gagal mencetak gol. Mengangkat bola kepada Pato sambil terbang tadi.